Enggak sih. Tunggu tas. Halo Re, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cucu-cucu nenek tersayang, jumpa lagi sama channel Nenek Jadul, channel Desa Desa Keso. Ini Nek lagi nyoper bumbu Re. Ini ada kunyit, ada jahe, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai. Ini nggak pakai cabai rawit ya. Ini pakai cabai merah aja. Kemudian ada bumbu utuh, serai sama daun jeruk. Tak kasih garam sama totole juga di sini. Terus pakai ketumbar bubuk kali ini nenek ya. Oh, di chopper. Dibantu di chopper sama kakek. Penampakannya. Terus ini kakek juga lagi geprek-geprek daging. Ini rek, daging khas dalam 1 kilo. Ini mau tak bikin dendeng kering pedas ya rek. Nah, penampakannya tuh sampai pipih seperti itu. Jadi biasanya nenek bikin dendeng ini bumbu ketumbar, bawang merah, bawang putih aja ya. Jadi nggak pakai cabai. Kali ini biar sumer-sumer gitu loh rek. Dia tak kasih cabai merah ini bumbunya. Nah, ini penampakannya ini. Dendeng keringnya ala-ala nenek saja yorek. Tuh penampakannya bumbunya sudah dicoper halus, kemudian kita tumis, tambahkan daun salam, serai, daun jeruk, kita oseng-oseng-oseng lagi sampai bumbunya kering dan matang rek. Setelah bumbunya matang, kita tambahkan air, kita tunggu sampai mendidih, kita cek rasa. Ini kurang garam, tak tambahin ya. Terus kita masukkan daging yang sudah direbus dan sudah digeprek-geprek, dipenyet-penyet lebar seperti ini ya. Nah, kita aduk-aduk sama bumbunya sampai bumbunya rata membalut dagingnya ya. Ini kalau mau di rebus lagi sama bumbunya juga lebih meresap ya rek. Tapi kalau nenek kali ini diginiin aja sudah meresap rek. Soalnya selak ke susu ya masak. Nah, seperti ini penampakannya tuh. Udah menyatu bumbunya, ada cabe-cabenya merah dikit, jadi sumer-sumer gitu rek. Kemudian setelah rata bumbunya ke dagingnya, kita goreng dendengnya di minyak yang panas sampai kering atau sesuai selera ya rek. Jadi boleh kering sekali, setengah kering, atau masih agak basah, sesuai selera saja. Nah, ini penampakannya sudah kering, kita angkat. Nah, ini rek penampakannya dendeng kering pedasnya nenek udah matang sebagian. Terus ini ada lalapannya kecipir tomat merah sama mentimun rek. Ben gak kolesterol rek. Nah, mantap sekali rek ya penampakannya. Bisa dicoba ini dendeng kering pedasnya nenek. Tuh. Ini udah separuh gorengnya rek ya. Mantap, kita mau sarapan dulu sama dendeng kering pedas ya rek. Jadi kali ini enggak pakai sambel neneknya, langsung pakai dagingnya ini saja sama lalapan rek. Monggo sarapan semuanya, cucu-cucu nenek tersayang.
Oke, Rek. Nenek sarapan dulu. Jangan lupa ditonton, kasih like, share, dan subscribe yang belum ya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.